Ini memiliki dua tipe bunga lau, yaitu juga sama seperti kamar sebelumnya, yaitu dilengkapi dengan kaca rias dan juga lemari. Nah, di ruang tengah ini terdapat mini kitchen yang udah dilengkapi dengan kompor, piring-piring, gelas dan juga panci serta wajan untuk memasak. Untuk air minum disediakan aqua, galon, dan dispenser, dan tersedia juga wastafel. Nah, ini dia toiletnya. Terdapat kloset duduk dan shower dengan air hangat. Toiletnya cukup bersih ya teman-teman, dan airnya hangat. View di sekitar villa ini benar-benar indah banget. Dan di sini sejuk banget. Nah, ini bungalow yang kami pesan. Ini bungalow hadiah nomor 1, 2, 3.
Kalau ini bunga lokasta nomor 1, 2. Lihat pemandangannya, indah bukan? Sekarang kami akan melihat kolam renang yang disediakan khusus pengunjung villa. Ini dia kolam renangnya. By the way, waktu kita mau berenang di sini, kolamnya itu panas banget. Nah, ini restorannya. Jadi, kalau kalian mau makan, kalian bisa ke restorannya. Udah mulai malam, hawa di sekitar sini jadi makin dingin, dan ini lagi berkabut, tapi lampu-lampu mulai dinyalakan. Di malam harinya kami berendam di air panas karena di sini dingin sekali, jadi cocok sekali untuk berendam malam-malam.
Oke, sama mungkin segitu saja videoku. Sampai ketemu lagi di next video. Dede.